Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate. Informasi pertama di sini kita akan melihat nih kebersamaan Ayu Ting Ting bersama Ikis ya, Bilqis Humairah Razak. Dan informasi kedua di sini ada Mom Aiting nih yang lagi siap-siap ke Dahulu Cafe ya, memeriksa keadaan Dahulu Cafe dan mempersiapkan segala sesuatunya. Dan di sini Ayu Ting Ting kedatangan pamannya yang ganteng banget ya di sini di Dahulu Cafe. Ini adalah ponakan dari Mom Aiting. Wah, ganteng juga ya ponakannya. Ayu Ting Tingnya juga cantik. Sehat selalu untuk Mom Aiting dan Ayu Ting Ting serta semua keluarganya ya. Dan di sini ada Syifa dan seluruh keluarga nih yang lagi persiapan. Keluarga Cemara lagi photoshoot. Dilansir dari akun Instagram Angkasa Bali 20. Make up dan Hydro Reza Carlos. Di sini terlihat sangat cantik ya Mom Aiting, Ayu Ting Ting, Syifa dan Bilqis Humairah Razak. Di sini persiapan untuk lebaran mungkin ya, persiapan photoshoot, persiapan lebaran tahun ini. Terlihat sangat cantik sekali ya Syifa, sehat selalu. Dan di sini dilansir dari akun Instagram Mbak Nur Story, photoshoot The Razak Family post penutup untuk hari ini, sangat cantik. Sehat selalu untuk keluarga The Razak Family, keluarga Cemara. Dan di sini Ayu Ting Ting kedatangan Kak Bob, Lisa Desila ya. Dan di sini Ayu Ting Ting kedatangan Kak Bob dan Lisa Desila, Nur Aini Dira di Dahulu Cafe malam tadi ya. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih sudah menonton pas buka. Dan nantikan nanti sore pas buka jam 16.30 waktu Indonesia Barat, pastinya akan memberikan kebahagiaan tersendiri deh buat kalian semua. Dan di sini juga terlihat foto bersamaan Ayu Ting Ting bersama Bilqis ya. Kemarin Bilqis menemani momnya kerja di pas buka. Stylist dari Ayu Ting Ting hari ini, wah sungguh luar biasa ya. Di sini Ayu Ting Ting memerankan seorang enci nih. Wow, cantik sekali ya Ayu Ting Ting, diapain aja tetap cantik pemirsa. Dari akun Instagram Angkasa Bali 20, sekarang datang sama istri takut jatuh naik tangga. Ayu Ting Ting, Andre Taulani, Wendy Cagur, Haruchan. Di sini pas buka kedatangan bintang tamu Haruchan yang sangat cantik. Dan yang kedua, Cinta Cantik Banget dari Stella Lovers 12. Ayu Ting Ting didandani ala anak SMA ya. Wah, udah punya anak tapi tetap cantik banget nih Ayu Ting Ting ya. Dari Siti Widya Ningrum, di pas buka pakai apa aja cantik. Dari Stelopers 12, iya tetap cantik. Cantik asli kalau rambutnya natural gini, awet muda. Love you untuk Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Aci Faiz, kata anak yang umur 4 tahun aja Ayu cantik, mama senengnya gitu. Kemudian dari Masyayad, cantik banget Ayu sesuai nama. Love you untuk Ayu Ting Ting. Dari Mulyani Atik 51, love you panas cantik. Kemudian dari Siti Rokayah 33, kaya ABG idolaku. Love you untuk Ayu Ting Ting. Banyak sekali ya berdatangan nih komentar. Dari Siti Sudaryati, cantik sekali rambut panjang lurus hitam, bunga ros dan top deh untuk Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting memerankan seseorang ya. Wah, enci-enci Cina cantik sekali nih ya, ditemani Andre Taulani. Pokoknya sehat selalu ya untuk Ayu Ting Ting dan semua, untuk Desi Genoveva, kemudian Wendy Cagur dan semua kru yang ada di pas buka. Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya. Untuk Desi Genoveva Haruchan, terima kasih sudah membuka hati dan bersama-sama dengan Ayu Ting Ting. Dan di sini kebersamaan mereka sungguh sangat luar biasa ya. Di sini merupakan foto kebersamaan ada Desi Genoveva Haruchan pas buka Trans 7, ada Wendy Cagur, Deni Cagur, dan ada Sepenor Roman Ismail serta Ayu Ting Ting dan Haruchan.
kebersamaan mereka sangat kompak sekali ya di pas buka. Pokoknya saksikan terus ya pas buka jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya memberikan tontonan yang sangat asik untuk sahabat semua di rumah. Bukan hanya sekedar tontonan, tapi memberikan tuntunan serta candaan yang sangat menghibur dan segar. Serta dibarengi dengan Chef Norman yang ahli dalam mengolah makanan buka puasa. Sehat selalu untuk semuanya. Ayu Tingting, sosok wanita yang kuat dan tangguh. Walaupun banyak cobaan menerpa, cacian hingga olokan yang diterpanya, tapi Ayu Tingting tetap ya tangguh dan selalu ceria di hadapan awak media. Dilansir dari akun Instagram Setarwati, magnetnya kalau kamu tidak ada di acara itu tapi kamu selalu disebut dan disangkut pautin, ambil positifnya aja karena mereka kangen sama kamu. Ayu Ting Ting 92 love you, hahaha. Tulis Setarwati ya, karena Ayu Ting Ting di sini banyak sekali yang membicarakan kecantikan Ayu Ting Ting pemirsa. Tapi di sini Ayu Ting Ting tetap tegar menerima apapun yang dibicarakan oleh netizen. Ayu Ting Ting hebat dan kuat, pastinya mom yang sangat strong sekali. Dari Setarwati, cantik banget cinta, banyak yang irin sama kamu cinta karena kamu tidak mau lagi berhubungan sama mereka. Jadi kamu yang selalu disebut terus karena kamu magnetnya. Walaupun di luaran banyak gosip berkeliaran mengenai Ayu Ting Ting, tapi tetap enjoy terus ya Ayu Ting Ting. Buktinya dia mendapatkan trending 1 di acara Lapor Pak. Tetap semangat untuk Ayu Ting Ting. Semoga apa yang dicita-citakan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menginjak berita selanjutnya, di sini akan hadir nih ada Doni Kusuma Official bakal ngajak kita supaya Senin siang ini kita sehat dan bugar terus ya. Jangan lupa saksikan hari ini Brownies TV Senin 19 April 2021 jam 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Menghadirkan bintang tamu yang seger-seger nih, ada Cimo Manukti, kemudian tadi juga ada senior kita ya Doni Kesuma, dan masih banyak lagi bintang tamu yang lainnya. Jadi untuk sahabat semua, jangan lupa saksikan hari ini Brownies TV, ada Ayu Ting Ting dan semua krunya serta bintang tamu yang gokil abis bakal hadir di Brownies TV siang ini. Ingat ya, jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai kelewatan hari ini Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.